Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah dalam suasana yang hujan yang lebat ini di Seremban ini, alhamdulillah semoga ianya adalah hujan rahmat memberi rezeki kepada kita semua. Dan alhamdulillah di sini saya sekarang ini berada di hadapan galeri Ustazah Asma Harun. Dan mesti semua tertanya, kenapa saya berada di sini? Sebenarnya tujuan saya berada di sini sebagai kejutan di live pada petang ini adalah untuk mencari hadiah kepada isteri saya. Jadi apakah hadiah yang sesuai yang akan saya berikan kepada isteri saya nanti? Dan mungkin Ustazah Asma boleh beri cadangan apakah hadiah yang terbaik untuk isteri saya nanti. Moga-moga Ustazah ada di dalam dan kita akan berjumpa dengan Ustazah nanti. Jom kita terjah galeri Ustazah Asma Harun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustazah Asma Harun ke? Betul, saya. Masya Allah, saya baru. Baru apa? Baru berniat nak jumpa Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah. Encik kenal saya ke? Ya, kenal. Ya. Rasa kalau peminat Ustazah jumpa, biasanya rasa nak menangis Ustazah. Encik pun saya nak menangis. Tak. Saya tahan je lah. Okay. Dah hujan tu dah lebat kat luar. Encik, boleh tutup pintu tak? Boleh. Encik boleh perbaiki sikit lagi ya lakonan. Boleh. Bila saya bercakap, Encik ulur ke saya. Okey. Ah, gitu. Okey, baik. Subhanallah. Encik nampak penyapu ni? Nampak? Jarang Ustazah pegang penyapu. Subhanallah. Macam mana Encik tahu? Memang jarang kan? Pegang-pegang mic biasanya. Encik, speaker tu untuk dua orang. Okey, okay, baik. Okey, Encik. Biasanya Ustazah pegang mic je. Betul lah. Tapi di balik tabir saya pegang penyapu. Allah. Pukul anak ke apa? Bukan pukul anak, Encik. Masya Allah, depan kalau yang ramai. Okay, Encik dah kali tak berjumpa saya. Okay. Dah cakap yang bukan-bukan. Okay. Encik sebenarnya follower saya ke peminat ke macam mana? Dua-dua Ustazah. Subhanallah. Dua-dua, okey. Jadi Encik mengimpikan isteri macam saya? Pernah impikan. Okey. Dulu pernah impikan. Bila Encik lah. Cakap? Okey. Dulu pernah impikan. Masa dapat tak? Alhamdulillah dapat, tak impikan lagi dah. Okey. Okay, Ustazah, macam ni, saya... Okay, sepatutnya skrip saya yang tanya. Okay, baik. Saya yang tanya kalau ikut skrip. Okay. Encik, ada apa-apa yang saya boleh bantu? Encik datang hujan-hujan lebat macam ni ni? Yelah. Daripada sana tadi saya berjalan, Ustazah. Subhanallah. Tak basah, okay. Tukar sikit. Daripada sana saya berkereta. Okay. Ada niat besar, Ustazah. Okay. Niat nak mencari hadiah. Okay. Hadiah. Okay, nak mencari hadiah yang paling istimewa. Untuk birthday isteri saya. Saya lahir isteri. Ya. Yeah. Bila hari lahir isteri Encik? 22 September. 22 September. Yeah. Tahun? Tahun 1983. Sama dengan saya? Ya, yeah, sama. Sama ke Ustazah? Ya, yeah, sama. Masya Allah. Kalau ikutkan, ni baru 12 hari bulan Ogos kan? Betul. Lagi sebulan lebih. Awalnya Encik beli hadiah. Takut lupa Ustazah. Memang biasa. Hari ni saya ingat saya terus nak beli. Okey, sebab dah ada pengalaman lupa. Betul, sekali je. Okey, sekali je. Bila lupa apa yang berlaku? Oh, kena marah dah. Ya. Yeah. Tak masak. Merajuk. Astaghfirullahaladzim. Jadi Encik trauma lah. Trauma lah. Dan kesan pada trauma tu Encik jadi selalu bersedia awal. Betul. Untuk hari lahir. Kerana setahun awal. Oh, Masya Allah. Setahun. Hari ni sebulan awal insya Allah. Okey, Alhamdulillah. Okay, baik. Baiklah. Jadi Encik nak cari hadiah untuk isteri. Betul. Encik ada nak cari hadiah juga tak untuk anak-anak? Betul, ada juga untuk anak-anak. Anak berapa orang? Anak 7 orang. Ramai. Ya. Sama dengan saya. Ya. Berapa lelaki, berapa perempuan? 3 lelaki, 4 perempuan. Sama lelaki? Sama. Masya Allah. Tak apa, saya akan bantu Encik. Encik nampak penyapu? Nampak. Okey. Apa ni, saya akan bantu Encik untuk mencari hadiah. Ya. Sebab ini isang yang istimewa. Jadi saya rasa Encik paling kenal isteri Encik. Betul. Agak-agak isteri Encik suka dapat telekong ke, baju ke. Dan isteri Encik follow saya tak? Oh, follow. Ya, yeah, maksudnya dia excited tak dapat. Betul. Baju ataupun telekong baik Ustazah Asma? Memang akan excited. Ya. Yeah. Masuk close group pun. Oh, dia masuk close group dah, tu dah, yang sahabat dunia akhirat. Jadi mungkin kalau dia pakai telekong baju, dia jadi bertukar jadi Ustazah Asma. Betul. Mana cakap jadi macam Ustazah lah. Okey, baik.
Kita encik rasa mari kita tunjuk okay, dulu dan encik buat keputusan. Okey baik. Agak-agak isteri ni si encik suka mana? Okey okey. Masya-Allah. Contoh ya. Okey, ada anak perempuan berapa orang tadi? Empat. Empat anak perempuan. Okey, kadang-kadang orang perempuan ni dia suka dapat hadiah. Dia suka dapat dari dia. Tapi kalau dia dapat sama pula dengan anak, oh lagi dia suka. Oh, masya-Allah. Ha, okey ya. Okay, contoh kat sini encik kita ada beberapa pilihan telekung. Ini bertanda ni bukan apa sebab encik sebenarnya tak dibenarkan datang ni. Okay. Sebab ini kita kena tutup, kita tak operasi sebab tu ada ni ni. Tapi saya tahu macam encik boleh tembus masuk tadi. Ha kan. Jadi sebab tu sebenarnya secara alam fizikal kita tak boleh jual encik, okay. Tapi alam maya boleh. Okey, kita tengok ini ada berapa pilihan jenis telekung. Tapi kan saya nak tunjuk juga sebab saya suka sangat ni telekung kanak-kanak. Nampak tak? Nampak? Cantik tak encik? Nampak. Encik ada anak perempuan. Ini kan bolehlah untuk anak perempuan macam umur darjah 1, 2. Dan ada tengok ni pilihan ni. Cantik kan telekungnya? Ha. Encik pernah tak bagi hadiah air lahir untuk anak? Oh, pernah. Ha, ni untuk anak besar sikit. Air lahir anak encik beli apa? Dulu beli buku. Oh, beli buku. Kali kecil beli sen tu lah. Oh, pasir. Beli pasir untuk budak-budak pasir. Main pasir. Tapi okay, anak saya main satu hari tu sekejap lepas tu dah tak tahu ke mana pasir tu pergi. Masya Allah, encik cerita keburukan anak ya. Okey, jadi encik tengok ni. Antara pilihan yang ada telekung ni kan. Yang ni ni dan telekung kami ni tak mahal encik. Yang ni tak silap saya, ini tudung telekung apa nama? RM80 macam tu lah. Ini yang RM80, RM80 lebih. Cuba encik tengok. Dia punya material ni. Nampak tak? Cantik kan? Dia punya render ni. Ha. Ini membantu beri khusyuk dalam solat solat. Insya-Allah auto khusyuk. Auto khusyuk. Ha, eh pakai bahaya. Macam solat macam solat terus. Allahu akbar. Itulah cik bahaya cik statement macam tu. Okey, boleh nampak ni ada logo IH Asma Harun. Oh. Ha, tu mahal tu cik. Membantu. Jadi ia membantu. Dan yang paling penting semua stretchable sini supaya semua saiz muka adalah muat. Isi encik macam mana badan dia? Dia sama macam ustazah lah. Lebih kurang saya? Lebih kurang. Okey, jadi maksudnya saya muka besar ya, rangka besar. Jadi boleh je muat sebab ni pun adjustable. Ha, gitu. Jadi boleh belaka. Ini pun tengok warna hitam. Rasa isi encik suka warna apa? Ay, susah jawab soalan tu ustazah. Kadang-kadang dia suka purple. Nampak sangat tak memahami sini. Yang ni pun dia suka juga yang ni. Ya, yeah, warna pink ni. Rasanya ada dekat rumah satu ni. Ya. Yeah. Ah, okey tengok. Tapi bukan brand ustazah lah. Okey, jadi encik kena beli semua ni, semua warna sebab encik confuse. Memang ramai golongan macam encik sebenarnya. Orang lelaki tak tahu sebenarnya. Jangan tanya warna apa. Oh. A ke B memang susah lelaki nak jawab. Susah ha? Okey. Jadi itu tengok. Ini salah satu pilihan. Nanti encik buat istikharah 2 minggu ke macam mana? Okey. Contoh ni kan encik. Cantik kan? Cuba tengok. Ya Allah cantik sangat. Tengok. Ha. Tengok kehalusan. Ini kan memang kita buat khas untuk Galeri Ustazah Asma. IH, lepas tu tengok dia punya kehalusan ni. Ini antara contoh-contoh dia pilihan. Siapa yang suka putih bersih? Mungkin isi cik suka putih bersih. Orang-orang pembersih suka putih bersih. Betul, betul. Isi cik pembersih ke macam tak berapa sangat? Sangat bersih Ustazah. Ya, sangat bersih. Dia nampak walaupun satu titik hitam di lantai. Okey, dia nampak. Dia nampak. Kenapa? Lantai warna putih ke? Yang ni tengok warna ni cik. Saya rasa isi cik mesti suka warna ni. Ya yeah, betul. Saya recommend warna ni. Nampak tak dia warna apa ni ya? Plum. Ah, plum. Warna plum. Cuba tengok. Nampak kan? Masya Allah. Dia tidaklah terlalu terang dan dia tidak terlalu gelap. Tapi warna dia tu macam lembut saja. Ha, Ustazah Asma IH. Selembut okay. Ustazah. Masya Allah. Cik ni puji isteri orang. Okey. Ha, encik nampak penyapu tadi? Nampak. Okey. Dan lepas tu ada lagi. Ha, yang ni warna kelabu ada, warna ni ada. Okey. Kalau encik rasa nak beli tudung, baik Ustazah Asma, isi encik pakai tudung bulat ke tudung? Ya, tudung bulat. Tudung bulat. Lepas ni encik. Lepas tengok live Ustazah pakai tudung bulat, dia pakai tudung. Dia pakai tudung bulat. Encik bukan jangan mulut saya je, encik. Oh, nanti apa. Tak dengar suara encik. Okey. Jadi, ini antara pilihan. Ada lebih kurang dalam 20 warna. Ah, anak perempuan encik ada tak yang kecil macam ada. 4 tahun, 5 ada. Tahun. Ada. Raihana. Ya, nampak ni, ini untuk kanak-kanak tau. Kita keluarkan bila kanak-kanak nampak tak dia punya dia punya
Ni contoh yang ni. Ha, misi comel ni. Ni tu kecil ni tu kanak-kanak. Ha. Jadi kita buat juga encik tudung bayi Ustazah Azma tapi untuk kanak-kanak. Okay. Ada saiz yang kecil S dan sebagainya. Ha. Harga berapa Ustazah? Harga untuk kanak-kanak 35. 35. Ha, dan 35. Ha, nampak comel. Tengok ha. Misi anak-anak sukalah, selesalah. Dan semua ni boleh request. Kalau misal kata nak saiz mana, nak kecil mana, semua tu boleh request. Sebab tukar jahit kat atas je. Kita boleh jahit semua. Ha, encik nak. Okey, jadi tengok ni warna pilihan. Ada warna pink, ada warna merah. Tengok ni. Ada warna apa ni? Ha, ni pun warna coklat, purple. Saya antara saya ada warna purple ni, ni warna coklat ni pun saya suka ni. Ini ni, warna coklat ni. Ni coklat ni pun cantik. Nampak tak? Warna biru ni. Ha. Okey. Hijau ni, encik Olo apa ni dekat sangat ni? Okey. Boleh tengok ni kan warna kelabu. Ah ni memang selalu saya pakai warna kelabu ni. Ada saiz SL, ada L, ada M, ada S. Dan kalau siapa ada nak request, kalau isi encik besar tinggi kan, dia tak muat dengan SL, boleh request nak besar lagi. Ah ha, jadi tengok ada warna putih bersih, ada warna ni lah lagi lah, warna biru, dark blue, kan blue black. Lepas tu warna kelabu yang tadi kan dah ada warna kelabu. Ah ha, tengok ada kelabu cerah sikit, ada kelabu gelap. Saya ada dua-dua encik. Jadi isteri encik suka warna apa? Ni purple gelap. Hmm, saya memang. Purple gelap, dia suka juga. Ya, itulah. Okey, jadi encik kalau terbaik kalau encik boleh bagi hadiah daripada hujung rambut ke hujung kaki. Masya-Allah. Saya ada duit sampai hujung. Oh, sampai pinggan, pinggan je. Oh, bajet tu sampai pinggan saja. Hei, encik ni berkira. Dah beli anak lagi, anak pun sampai pinggan juga. Semua sampai pinggan je hari ni. Ya, abang. Dan ni saya beli sampai kaki pula, pinggan ke kaki. Okey. Encik, ini adalah tanggungjawab nafkah seorang suami. Masya Allah. Setahun sekali, kalau mampu kan, belilah satu persalinan daripada ujung rambut ke ujung kaki. Jadi, ni kan tudung. Kita ada jual juga ni lah. Encik, ni sekaf-sekaf ni. Yang untuk macam sekaf ni ada untuk dagu ni. Ni ada setongang yang saya pakai. Saya memang suka pakai ni sebab saya kan bila ceramah kan bergerak-gerak. Ni yang aqua ni. Tengoklah ni ada macam-macam warna. Warna kelabu ada, warna coklat ada. RM10 je encik, tapi saya pakai ni setahun pun tahan, dia tak meluruk tau. Ha, boleh, tak ada masalah. Ni ada pilihan-pilihan handsock render apa semua. Ni kalau isteri encik pakai niqab tak? Ni, ada niqab ni ha. Nampak tak ni? Isteri dia penampilan macam ustazah. Oh, jadi macam saya lah, tak kena nikop lah. Ha, gitu. Ha. Okay, jadi. Encik ada berapa orang isteri sebenarnya? Seorang. Ha, macam sebut salah je. Sama. Ha. Okay. Subhanallah. Ni kita ada sekaf-sekaf ni. Lepas tu stokin encik. Wajib suami memastikan isteri menutup aurat. Kalaulah tak cukup. Kalau isteri belum pakai stokin kan. Mungkin suami ada boleh, yang pakailah stokin. Tapi lebih baik siap beli hadiah. Siap beli hadiah. Macam ni kan warna coklat gelap. Cantik ni warna coklat gelap. Ini saya memang pakai silvi lah. Ada coklat gelap, ada warna hitam, ada yang pendek, ada yang panjang. Saya nampak ramai wanita bila naik motor tu yang kadang terdedah sikit. Dia punya apa ni, belakang ada kaki dia. Oh. Kan. Maksudnya encik tengok? Tak, saya tak bagi tahu saya semalam. Saya bagi tahu? Haa. Macam mana? Subhanallah, betul. Kadang-kadang memang betul encik. Ada perempuan bila pakai seluar, dia tak pakai stoker yang tinggi. Jadi betul. Dia dah pakai tudung elok, baju longgar, tapi nampak betis. Masya Allah. Kalau encik nampak, encik buat apa? Tutup mata. Masalah. Tutup mata. Tengah drive, tutup tengah mata. Assalamualaikum. Okey. Bagus-bagus encik. Okey. Pasukan untuk anak-anak encik tengok ni. Cantik sangat. Saya pun beli tau untuk anak saya hari tu untuk raya. Nampak tak? Ini memang baik. Memang untuk pengetahuan cik, baju ni memang dijahit khas untuk galeri Ustazah Azmat. Bukan kita ambil dekat kilang ke apa. Kita, saya sendiri pergi ke kilang kain dan saya beli kainnya, saya pilih. Kemudian design ni pun didesain oleh, nak kata saya jugalah dengan designer. Ubah sana, ubah sini, tengok. Ha, selesa bahagian depan. Nampak kan? Siapa yang nak buat, tengok ni. Ada ikatan ni. Ada macam-macam saiz. Sebenarnya kita buat untuk raya hari tu. Jadi, nampak kan? Eksklusif. Kain lembut, cantik. Subhanallah.
Jadi ni pun kan ada beberapa warna. Kalau encik macam nak bagi dia. Saya tak boleh designer lah banyak. InsyaAllah. Nampak kan? Kemas encik. Kain dia cuba rasa sejuk. Ha, menggeletah. Menggeletah sejuk. Okay. Lepas tu kan ada ni. Abaya. Macam-macam jenis abaya ada. Kalau anak suka abaya. Ada macam-macam jenis abaya. Kalau nak yang sederhana kan contoh. Ini kalaulah tak dapat kan memang tak dapat nak datang sekarang. Kita ada jual kat Shopee. Buka je Shopee, link Shopee kita Galeri UAH. Galeri UAH, buka je encik kan saya ni apa ni tengok ni. Nampak sederhana tapi cantik. Jadi jubah abaya untuk kanak-kanak pun ada banyak pilihan. Buka je Shopee, abaya kanak-kanak dan Shopee ada juga kan? Ada masuk tak? Dalam Shopee abaya kanak-kanak. Kena masuk. Subhanallah. Okey, lepas tu, isteri cik suka tak pakai abaya? Oh, jarang ni pakai ke tak? Eh, dia sukalah. Saya tahulah encik, isteri encik sukalah pakai abaya. Macam mana pula usah dah tahu? Ya, saya tahu pasal orang perempuan. Memang isteri cik sukalah. Eh, tengok ni. Dia macam ada corak sikit, sederhana tapi cantik. Ha. Contohlah saya ni. Isteri cik suka pakai abaya. Tapi mungkin sebab encik tak memahami dan encik tak beli kot. Okey. Ni kan encik. Tengok. Ha, encik nampak macam berjangak tak? Jangak sikit. Encik tak suka eh? Kurang. Kurang suka. Ya, saya tahu. Ha, encik kurang suka kalau boleh nak suruh kosong, tak ada apa-apa. Walaupun warna hitam, ada sikit-sikit corak pun encik tak suka. Okey, saya faham. Saya faham orang macam encik ni. Okay, subhanallah, saya sangkut balik. Tak apa. Saya nak tunjuk yang ni tadi warna sama dan design sama tadi dengan anak. Maksudnya kita ada baju ibu dan anak. Kita ada baju ibu dan anak. Ha, nampak tak? Sama tadi. Design dia. Baju sama dengan tadi tu. Sebab itu kita ada baju ibu dan anak. Nampak tak? Sama. Ini memang kain saya beli sendiri. Saya pergi kedai, saya pergi kilang. Lepas tu saya bincang dengan designer. Macam mana, itu untuk raya lah. Cantik kan? Cantik. Kain dia memang eksklusif, sejuk, berkualiti tinggi. Dan tempah khas dengan tukang jahit yang berkualiti. Harga kena tengok kat Shopee. Subhanallah, saya tak hafal harga. Saya hafal Al-Quran saja. Masya Allah. Apa zikrullah. Saya tahu tu. Okay, subhanallah. Encik tahu. Ini... Nampak tak? Skirt ni encik, kain yang tebal, tak perlu pakai dua lapis, tebal. Sebab saya sebenarnya nak menggalakkan perempuan pakai skirt. Jadi saya pun kata nak buat keluaran skirt sendiri. Tapi mungkinlah orang nampak ni macam skirt yang old school sikit kan? Orang dulu. Jadi kita tak ada jual seluar lah, kita jual skirt. Nampak tak? Pilihan-pilihan skirt yang ada. Sama juga yang ni. Encik, yang ni pun memang... banyak pilihan polkadot lah apa lah. Allah, betul lah. Bermanfaat lah sikit. Encik ambil lagi. Tak boleh dekat-dekat Ustazah. Okey. Tak okey. Encik cuba ambil yang polkadot ni. Aduh, manfaatkan ketinggian yang ada. Kena suami Ustazah kan. Marah suami saya. Tak apa. Suami saya tak nampak ni. Encik, yang ni satu lagi warna hijau ni. Yang ni untuk pengetahuan, nampak tak skirt ni? Kan cantik kan? Skirt ni saya sendiri yang pilih untuk setiap corak. Cik percaya tak? Percaya. Percaya. Masa tu orang muka macam cik juga ada masa tempat saya pilih. Oh ya ke? Semasa saya pilih tu saya rasa muka macam cik ada duduk tempat duduk tak buat kerja tercongok, saya duk pilih masa tu. Kenapa dia ikut saya? Saya tak tahulah muka macam cik. Jadi saya pilih sendiri tau. Saya pilih sendiri. Mana yang saya rasa macam okey jadi skirt. Jadi sesuai lah kalau dia nak pakai contoh dengan blouse. Kan contoh warna biru ni kan. Kosong. Untuk remaja. Ini macam untuk bahagian remaja. Yang ni pula kan tebal ni cik. Kain dia memang tak perlu pakai kain dalam. Macam ni sesuai dengan warna mana. Warna ni pun boleh masuk. Nampak tak? Jadi kita jual ada macam-macam. Ada juga yang kosong. Skirt kosong. Ada macam-macam lagi corak. Nampak tak? Corak ni, corak kosong dan sebagainya. Jadi, skirt-skirt ni yang berkualiti, kain pun berkualiti tebal. Cuba cik rasa tebal tak? Tebal. Tebal kan? Okay. Ini yang kosong. Masya Allah. Okay, cik, ni yang kosong tau. Ramai rupanya. Masya Allah.
Teruskan lakonan Encik. Orang suka kita berlakon. Okey, macam ni kosong. Kalau Encik suka isi Encik yang mana? Yang ni ke yang ni? Dua-dua suka. Dua-dua suka. Encik sebenarnya tak ketiak pilihan. Saya dah beritahu dia, jangan bertanya A, B. Jangan tanya A, B. Jadi, bagi dia A terus. Ya, setengah orang memang tak tahu Ustazah Asma ada jual-jual benda ni. Sebab kita macam, tengok ni, blouse. Tengok blouse-blouse. Ini mak-mak mesti suka. Ni mak-mak. Encik, ada mak tak? Mak dah meninggal, Ustazah. Allah, maaflah saya tersalah tanya. Ustazah tak tahu? Saya baru tahu. Baru tahu. Masya Allah. Kebab, yelah Encik, siapa untuk saya tahu? Yelah, itulah nak bagi tahu ni kalau Ustazah tak tahu. Ya, kenapa? Semua orang tahu ke, mak Encik? Ramai tahu. Subhanallah. Masya Allah, rasa berdosa pula lah cakap macam ni. Okey, tengok yang ni kan Encik. Encik tolong ambil. Suami Ustazah tak tolong ke? Itulah, Masya Allah, tahlah dia pergi mana. Siap. Encik, kenal suami saya? Kenal, biasa masuk live tu. Cakap tak pandai pun. Ya, mic tu. Oh, suami saya bagi Encik tak pandai cakap? Suami saya ke apa? Tak, suami saya. Pandai-pandai, dia cakap memang menusuk jugalah. Ya, suami saya tu. Betul. Masya Allah. Kadang-kadang poin ni lebih bagus daripada Ustazah. Oh, suami saya tu betul. Bercakap poin lebih baik daripada saya? Ya, kadang-kadang lah. Masya Allah. Okey, itulah. Okey, sebab kali pertama saya dengar ada yang... Ya, dia cakap dari hati tu lah. Oh, Masya suami Allah. Walaupun tu tak semangat cakap macam tu, okay, tapi memang menusuk lah. Kali pertama lah orang komen macam ni. Ya, saya tak terima. Saya tak terima sebab saya rasa macam... Macam dah semangat, betul. Dah semangat. Ustazah cakap pun memang... Ya. Ada orang yang boleh kalahkan Ustazah. Betul. Masya Allah. Kesian Ustazah. Okey. Memang suami saya ada upah Encik apa-apa ke? Tak ada. Nampak kan? Ni, blouse ni labuh. Labuh. Kosong, ada sikit je hiasan. Tengok, cantik blouse ni. By Ustazah Asmat Harun. Tengok. Labuh kalau suami-suami nak bagi hadiah dekat isteri. Lepas tu boleh masuk dengan apa? Contohnya warna apa? Warna skirt. Skirt mana Encik? Skirt merah ni pun boleh. Nak kontra sikit pun boleh. Tengok tak reti tu kan? Ada warna hitam, warna hitam. Ya, cantik. Tengok, warna hitam ini kosong. Siapa yang buat kosong pun boleh tengok. Kosong. Cantik ni. Encik, okey ke kalau isi Encik pakai warna terang macam ni? Tak boleh. Tengok. Saya tahu Encik memang tak bagi isi Encik pakai kosong. Jangan bimbang. Encik ambil warna kelabu ni. Ambil. Encik ambil. Dia tak jadi ustazah ni. Ini blouse ni kosong je. Nampak biasa je. Lepas tu, dengan warna hitam. Kan nampak tu macam Ustazah? Betul kan? Okay, jadi itulah. Lepas tu kan ini ada pilihan-pilihan. Banyaknya nak beli, nak beli semua. Memang tak mampu saya Ustazah. Ya, bukan biasa isi Encik. Mau Ustazah promote beli memang sendiri ke? Bukan si. Okay, ni Encik. Ini memang batik Terengganu. Batik Terengganu. Dan untuk pengetahuan, saya sendiri yang pilih. Setiap corak batik ni saya sendiri yang pilih. Dan masa saya pilih batik ni, muka macam Encik juga yang ada di situ. Kenapa muka tu tak? Dan orang yang muka macam Encik tu duduk je. Saya beria duduk belek, pilih. Dekat mana masa tak? Dalam kereta? Tak. Oh, dalam kereta masa tu. Jadi, kenapa ya? Macam pernah jumpa je Encik ni. Jadi, ini cantik kan? Memang original Terengganu lukis tangan. Jadi, saya rasa, cuba rasa sejuk. Oh, subhanallah. Okay. Ini Encik, kalau isteri tengah panas-panas kan, Encik bagi hadiah ni selesa ni, berkualiti ni. InsyaAllah bertambah sayang, bertambah cinta. Sebab ramai orang bagi hadiah untuk baju kat luar. Kalau bagi baju kat dalam ni, tengok. Ui, cantik corak. Memang corak pilihan saya pergi kilang tu sendiri, tempat conteng saya yang pilih sendiri. Jadi insyaAllah cita rasa saya, cita rasa yang kenalah dengan isteri Encik. Masya Allah. Isi Encik nama apa ya? Nama siapa? Nama dia Asma. Asma? Ding. Sama dengan saya. Yeah. Biasa kalau nama sama, memang saya faham. Orang perempuan kalau nama Asma ni, dia kalau boleh hadiah nak 10. Wow. Jadi Encik kena ambil 10 ya. Okay. Macam tu kan. Okey. Tapi ni... makan hari ni Ustazah. Oh, makan sebulan. Nasi kosong sebulan. Oh, sebab habis duit. Habis duit lah. Allah. Semua rendah. Macam tu ke perangai isi Encik? Tak kan? Tak. Okey. Encik macam penakut je. Okey. Ini
Kalau tanya saya, saya memang suka pakai baju kosong dan suami saya memang tak bagi saya suruh pakai kosong je. Bagus suami saya tak. Ya, yes. Lepas tu kan, kalau warna terang-terang suami saya tak bagi. Bagus-bagus suami saya tak. Ya. Encik suami macam mana? Sama dengan suami saya tak lah. Ya. Kalau encik sebagai seorang lelaki, nak isteri berpenampilan macam mana? Biar sedap di mata suami saja. Oh ya. Okey, oh ya. Yeah. Okey, oh, yeah. Okay, saya ini adalah jubah kesukaan saya. Nampak tak? Kosong tapi adalah sikit. Ha. Okey, ini semua baik Ustazah Asmaq, ni antara pilihan warna. Nampak tak? Ada sikit list tu tengah. Tengok warna ni. Lembut, encik, lembut. Tapi encik tak bagikan isteri pakai warna ni. Okay. Semua di Shopee Ustazah. Semua ada di Shopee. Oh, saya balik pergi tengok Shopee lah. Kenapa tak beli sekarang? Kena tengok dulu pilihan banyak. Okey, ha, betul-betul. Less, less. Biasa kalau macam ni, bukan nak beli sangat ni, tak bersungguh ni. Okey. Ini hari ni kalau datang ni boleh ada less eh? Ada, ada. Oh. Ada less ni. Sepenuh awal Muharram, kita ada buat less 10%. Okey. Sepenuh awal Muharram, kita buat less 10%. Ha, tengok ni. Warna coklat ni saya suka. Coklat gelap ni saya suka, memang saya ada ni. Coklat ni. Ah, dan ni memang saya ada. Ini kain lain dan memang sedap, sejuk. Tengok ni. Kemas encik. Kemas. Nampak tak? Oh, memang kemas lah. Biasa encik tolong gosok ke isteri gosok sendiri baju? Saya gosokkan. Ya, encik tolong gosokkan. Buat dengan kasih sayang ke terpaksa? Kasih sayang. Ya. Isteri encik menakutkan ke ataupun? Sedang-sedang lah. Biasa-biasa. Kadang saya lebih menakutkan. Okey. Subhanallah. Lelaki betul lah. Oh, lelaki kan? Masa encik cakap kena ni. Okey, lepas tu kita ada pilihan mini jubah tau. Saya pun suka pakai mini jubah dan suami saya bagi je saya pakai mini jubah ni sebab dia daripada atas sampai bawah warna sama. Dia tak nampak sangat ni. Okey, encik tak sampai ya? Bukan. Ambil tu dah. Itulah. Kalau first time pegang. Kalau kurang ikhlas memang tak jadi. Tengok. Ini encik nampak dia sebenarnya hampir sama dengan warna jubah dan jenis kain dia, tengok. Ini dipanggil mini jubah by Asmaq Harun. Ini 3SL. Dan untuk pengetahuan encik dan semua, saiz baju kita di sini ada semua. Daripada S, L, SL, M, double SL, triple SL. Contoh yang ni kan triple SL. Tengok lebar. Ha. Jadi kita sebenarnya mengutamakan semua. Ha, yang ni Masya Allah tengok. Ni ada corak depan ni. Lepas tu semuanya kita buat ada zip depan. Sebab kita support breastfeed. Ha, gitu encik. Nampak tak? Ha, ni kena encik kena ambil. Bayar. Bayar terus. Okay. Lepas tu ni kita ada jubah yang putih. Ada jubah kelabu ini. Ini ni antara pilihan kita. Okay. Isteri encik suka membaca buku tak? Suka sangat. Dia mencari buku yang mana pink tu Ustazah. Yang buku warna pink. Yang popular tu. Ada 4 set tu. Okey. Encik kata tak ada duit, buku tu mahal sikit. Saya ingat nak beli buku bila Ustazah terang tu macam tu macam menarik pula untuk beli semua. Okey, okey. Saya suruh korban apa saja Ustazah. Mungkin untuk isteri korban apa saja. Okey. Buku ni kot. Ya yeah, betul buku ni. Yang popular tu Ustazah. Okey, subhanallah. Saya bila nak terangkan buku ni, duduklah pula encik. Duduk. Saya sebenarnya ini macam kenal je baju siapa ni. Masya Allah. Encik duduk. Tak apa encik. Ni kan. Ya. Yeah. Macam dekat pula. Itulah dekat. Bahaya ni. Itulah. Astagfirullahaladzim. Macam suami ni. Itulah. Yang penting isteri encik tak tahu, suami saya tak tahu. Betul. Okey. Bahaya Ustazah ni. Itulah. Teruskan ya lakonan. Masya Allah. Buku ni Kembara Menuju Allah nama dia. Nampak tak? Kembara Menuju Allah. Buku ni Alhamdulillah memang antara best seller. Cuba tengok encik. Subhanallah. Masa buka tu encik kena rasa debaran. Kan? Ha, kan? Boleh rasa aura dia. Dan ada hadiah buku 150 tip menjadi wanita dambaan syurga. Ha. Dia tip ni nampak macam simple tapi dia memudahkan. Tip. Ada 150 tip. Ha, jadi encik kan tak pandai nak bercakap sangat kan. Jadi encik bagi je buku supaya dia baca. Saudara baca semua ni. Dah subhanallah amat. Hafal setiap tu. Notah, saya hafal notah je. Saudara dah boleh ke syurga ni? Subhanallah, dambaan syurga. Berusaha belum confirm. Subhanallah. Masya-Allah. Okey. Encik buku ni sebenarnya encik bagi perhatian pada saya. Okay. Yang dekat sangat dengan saya. Encik ni. Tak disentuh. Subhanallah. Ini kalau encik tengok, buku ni sebenarnya, dia terbalik.
Encik nampak apa? Ada bentuk. Ha. Nampak? Daripada bunga yang segar kepada mati semua ni, Ustazah. Ha. Encik nampak yang mati je. Itulah. Sebenarnya Encik, buku ni kenapa nama Kembara Menuju Allah? Dia satu perjalanan, satu proses. Daripada hidup kita ni kan ada bunga-bunga, lepas tu semakin daun semakin dah kurang. Lepas tu kan daun, okey, tumbuh segar. Daun, lepas tu daun segar, lepas tu nampak tak berguguran. Mati ya semua. Buku ni sebenarnya kalau kita tengok daripada awal, dan alhamdulillah ramai bagi feedback, buku ni telah mengubah kehidupan, perasaan, cara berfikir dan jatuh cinta kepada Allah. Sebab tu tajuk dia Kembara Menuju Allah. Cuba Encik tengok yang ni. Kembara kita alam dalam mencari redha Allah. Daripada alam roh ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam barzakh, ke alam akhirat. Kemudian ke mizan, sirat, neraka atau syurga. Encik mana satu? Neraka ke syurga? Syurga insyaAllah. InsyaAllah berakhir di syurga. Sebab itu buku ni kenapa dia jadi empat? Empat sebab dia perjalanan kehidupan manusia. Dan buku yang keempat ini antara buku bestseller, Ya Allah, kepadamu aku kembali. Semuanya tentang bab kematian. Dan insyaAllah isi sikit memang suka buku ni. Tengok kemasan dia dengan hardcover, metallic. Orang perempuan kan suka macam tu. Lepas tu, cuba tengok dari persembahan dalaman dia. Cantik. Setiap muka surat takkan sama. Daripada hujung ke hujung. Kan setengah buku dia akan ulang-ulang je lah. Design sama. Tak, design buku ini cuba tengok. Tahu tak, ramai orang beli Encik. Untuk setiap muka surat, dia akan snap. Lepas tu dia update dekat Facebook. Kan? Sebab setiap muka surat ni dia ada design berbeza. Ha, contohnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, ni firman Allah. Dia post snap ataupun dia scan, lepas tu dia dah boleh upload dekat FB untuk up status. Ha. Jadi si Encik suka up status tak? Post-post. Oh, suka. Ya. Yeah. Kadang-kadang nampak dia tak ada idea kan, blur kan? Betul. Jadi senang Encik. Encik boleh kata okey sayang. Encik panggil sayang ke? Tak, panggil isteri ya. Isteri, isteri. Panggil Umi kadang. Panggil Umi. Tak panggil sayang pada isteri? Tak. Sekarang tak lah. Sekarang tak? Part life kan. Kat rumah, kat rumah? Kat rumah. Rahsia lah. Oh, rahsia. Okay, okay. Tak apa. Salah. Panggil suami? Bapaknya? Bapaknya, atuknya. Atuknya. Semuanya dia. Betul. Okay. Okay, tengok ni kan. Sahabat, sesudah kematian, ujian tetap tidak akan berhenti. Lantas, siapakah yang tidak akan terlepas dari seksa kubur? Semoga kita terhindar dari seksa kubur lantaran sebab-sebab ini. Kan, yang kena seksa kubur biasanya orang kafir dan syirik, orang munafik, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka sekali ribah gosip, keluarga yang meratapi jenazah. Ini semua ada hadis Nabi yang menceritakan jenis-jenis azab kubur kepada siapa yang buat. Contoh kan, kita tengok tajuk dia saja dah meremang bulu roma. Encik sila remangkan bulu roma anda. Encik kena bila saya baca tu macam macam meremang. Okey. Ya Allah, kepadamu aku kembali. Ya Allah, kenapa aku takut mati? Ya Allah, sungguh aku lalai. Ya Allah, inilah caraku mengingati mati. Bab ni bagaimana cara-cara kita mengingati mati. Ya Allah, bagaimana akhir hayatku? Ya Allah, aku ingin husnul khatimah. Ini kita kongsi amalan untuk husnul khatimah. Ya Allah, aku datang kepadamu sendirian. Ya, bila kita mati Encik, kita bersendirian. Betul. Ya Allah, bagaimana dengan jasadku? Ya Allah, siapakah yang akan diseksa? Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Macam itulah. Subhanallah, ini baru satu buku. Maknanya kalau masa kita tengah sedih ke, ada buku dia. Masa nak menghampiri mati tu, ada buku dia. Encik tersentuh tadi. Okey, tak okay. Apa. Saya maafkan. Betul. Kemudian macam buku ni, Ya Allah, bersamamu aku bahagia. Bersamamu aku bahagia. Mana ingat Allah sentiasa akan bahagia. Masya Allah. Kadang kita kan, kita duk cari bahagia dengan pasangan, bahagia dengan anak, bahagia dengan kawan-kawan. Tapi sebenarnya bahagia tu ada bila waktu kita bersama dengan Allah. Betul. Masya Allah. Okay. Ustazah bahagia tak dengan suami Ustazah? Alhamdulillah, sebenarnya saya nak mengadu juga masalah saya dengan suami saya. Saya cuba terus. Ya, saya nak mengadu masalah saya pada Encik. Kebetulan Encik ni macam memahami saya je. Ya, betul. Saya nak mengadu tentang masalah suami saya pada Encik. Boleh ke? Boleh, saya dilahirkan untuk selamatkan, selesaikan masalah-masalah. Oh, memang Encik dilahirkan untuk membantu saya? Iya. Masya Allah. Ayat memang power lah. Betul. Memang ayat tu macam... Pernah dengar? Orang kata, pernah dengar. Macam saya pernah dengar sebut dan ceramah saya. Okey. Masalah saya macam ni, Encik.
Mungkin encik sebagai lelaki boleh bantu saya ya. Memberi jawapan tak ya. Tak ada masalah, tak boleh selesai. Ya, semua boleh selesai. Boleh selesai. Okey. Suami saya ni dia dah tua. Okey. Dan biasa jiwa orang tua ni kan, dia macam tak menentu kan. Betul. Subhanallah. Okey. Bagaimana ya saya ni nak supaya apa sebenarnya? Kadang-kadang tak faham apa kehendak seorang lelaki. Maknanya saya tak bahagialah sekarang. Saya bahagia. Betul, kenapa? Saya sangat bahagia. Okay. Cuma kalau boleh saya nak bahagiakan lagi suami saya tu. Oh, nak bahagiakan dia ke? Nak bahagiakan dia lagi. Nak bahagiakan dia. Ha, jadi saya nak lebih memahami lelaki. Mudah saja lah. Ha, jadi apa tip untuk... Jawapannya ada di depan mata Ustaz. Depan mata. Ya Allah, bersamamu aku bahagia. Okey. So, suami Ustaz baca buku ni. Oh, so suami saya ya, baca. Betul. Encik dah baca? Alhamdulillah. Subhanallah. Okey, okey. Sebab saya... saya bahagia. Masya Allah, Allah kebat. Murah je Ustaz. Murah? Berapa harga dia? Tengok. Yang ni kan design dia lain pula encik. Ya Allah, bersamamu aku bahagia. Tengok. Warna dia. Nampak tak? Dia lain. Sebab ini designer lain pula. Ui, cantik. Tengok, cantik encik. Setiap muka surat ada sentuhan yang berbeza. Tengok. Takkan sama design. Encik takkan bila belek-belek design sama berulang. Tak, tengok. Ini ambil je tengok. Betapa pedihnya hati kita saat kita tidak mampu membantu mereka sedangkan mereka memerlukan pinjaman wang untuk membuat rawatan kerana sedang sakit, untuk membayar yuran sekolah anaknya, bahkan untuk membayar hutang di tempat lain kerana sudah sampai tempoh untuk membayarnya. Ya Allah, izinkan kami kaya supaya kami mampu membantu mereka. Ini macam satu monolog hati. Kita rasa sedih bila ada orang minta tolong tak mampu sebab kita tak ada duit. Jadi, Ya Allah, izinkanlah aku menjadi orang yang mampu, orang yang kaya untuk bantu mereka. Betul. Bila ada orang miskin minta apa semua. Jadi, dia bahagia dengan memberi. Ya, bahagia dengan memberi. Kita bahagia dengan meminta. Tak, saya bahagia dengan memberi. Memberi, Masya. Lepas tu saya fikir macam mana. Encik, boleh tak Encik share sikit? Sebenarnya orang lelaki ni susah tak nak dibahagiakan? Bahagia lelaki tu pada apa yang dia inginkan seperti makan. Itu je lelaki. Dan apa minat dia, kita meraihkan minat dia. Contoh minat encik apa? Kalau saya minat main bola lah, Ustazah kena, kalau suami Ustazah minat main bola, minat bola, layan dia, jaga bersama dia pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Oh, tengok bola. Tengok bola. Okey. Sebelum tengok bola, kia mulai dululah. Kia mulai dululah. Okey, subhanallah. Tapi pastikan subuh jangan tergadailah. Tergadailah, okey. Kalau encik minat bola pasukan apa? Oh, banyak Ustazah. Saya okay. Minat yang menang. Okey. Macam itulah. Macam okay. Euro hari tu pun saya minat yang menang. Saya tak stres. Oh. Ramai stres Ustazah. Sebab bola? Sebab bola. Sebab dia ada pasukan dia. Dia minat England. Kalau England kalah, dia stres pagi tu. Mood dia kerja jadi tak agak. Jadi encik memang minat mana yang menang? Yang menang. Tak stres. Okey. Betul. Itu betul saya. Masya Allah. Macam encik tak ada pendirian? Bukan tak ada pendirian. Itulah pendirian. Kita tengok Brazil lawan contoh. England lawan Spanyol. Oh, dua-dua kuat kan. Yeah. Dua-dua ada kita minat kan. Yeah. Kita pilih yang menang kan lah. Tak stres. Okay. Akhirnya kita tidak lena. Betul lah, bijak lah. Ramai orang stres lah. Memarah isteri, marah anak esoknya. Sebab apa? Pasukan dia kalah. Oi, bola macam-macam. Encik tak pernah marah. Betul. Encik, biasanya akan update je cik. Siapa kalah, siapa menang. Yeah. Patutlah. Betul. Isteri cik cerita pada saya. Betul. Okay. Itulah. Masya Allah, kita tengok ni. Cantik encik. Ha, kalau buat tengok ah, redha bukan bererti kita tidak merasakan penderitaan dan hal-hal yang tidak kita sukai. Namun yang kita yakini bahawa keadaan yang tidak selesa itu tidak boleh kita benci dengan kemarahan dan penolakan takdirnya. Maka tidak mungkin ada redha apabila hati berasa marah. Juga tidak mungkin ada redha apabila hati mereka benci pada keputusannya. Tidak ada jalan lain untuk berasa redha atas kehendaknya selain menahan diri untuk tetap sabar dan ikhlas. Subhanallah. Tengok encik, cantik. Betul. Snap ataupun scan terus boleh share. Betul. Ha, jadi setiap muka surat dalam buku ini adalah macam poster tau. Tapi susah dah nak design-design dengan ayat cantik, dengan ayat yang menarik, tertarik ke babum. Ha, tengok. Tengok encik. Aduh, orang perempuan memang suka ni.
ubatkan hati kita daripada sakit dan letih selepas membaca firman-Nya. Ini firman Allah sebagai satu pujukan. Cantik Encik, subhanallah. Encik pernah tengok tak buku yang cantik macam ni? Tak pernah. Masya Allah. Ya, memang. Saya pun rasa macam kagum sangat dengan buku ni. Tengok warna pink, kita tak tahu tengok warna pink kan. Dia punya design dalam dia. Masya Allah, tengok. Ha, ya Allah, ni macam lembut, soft je. Tapi Ustazah, soalan Ustazah. Ya. Perempuan soalan. Nampak macam ni, macam ya Allah cantiknya, beria-ia dia suka ketawa semua kan. Pasu? Dapat ni. Tapi lelaki nampak macam tu macam biasa je. Encik nampak biasa je tak, ni. Bagi saya hari ni memang saya impress lah Pak Ustazah explain lah. Macam mana Ustazah nak samakan, nak suka sama suka Ustazah? Tapi sebenarnya memang gitu. Emosi perempuan dengan lelaki beza. Kalau Encik nak cari kedai makan, macam mana cara Encik pilih kedai makan? Pilih kedai makan? Kalau lelaki ni pergi je Ustazah. Dia try sedap, tak sedap, dia makan juga. Oh, maksudnya nampak kedai makan berhenti. Berhenti je macam, betul. Okey, kalau isteri Encik pula pilih kedai makan macam mana? Oh, dia tengok macam-macam Ustazah. Satu tengok suasana, ramai orang. Orang yang hidang makanan tu boleh tengok juga. Okay. Buka aurat, tutup aurat. Okay. Kalau lelaki tengok juga, merokok tak merokok. Hui, dia tengok satu teliti betul. Pakaian, bersihan, abuk rokok ada semua. Dia memang teliti. Dan tak masuk. Tak masuk. Oh. Lagi saya rasa orang perempuan kadang, lighting pun dia tengok. Hui, kan lighting kedai, suram betul. Tak suram. Lepas tu kadang kerusi, meja, kedai makan tu pun mempengaruhi. Padahalnya kalau orang lelaki fikir walaupun nak makan lapar, walaupun lapar. Maksudnya dia punya, tak tahu ya, emosi. Ha, jadi kadang-kadang dia kata, bang sukalah kedai makan tu. Kalau orang lelaki ingat suka sebab sedap. Dia punya suasana tu kan, dia punya susu atur, dia punya ni, oh selesa. Nampak tak perempuan berbeza? Kadang suka nak memahami emosi wanita ni. Okey, Encik nak mengadu masalah isteri pula? Tak. Cuma share lah. Okay. Saya tengok walaupun benda kecil pun, wuih besar dia fikir. Menakutkan ke kadang? Contoh-contoh. Contoh. Banyak Ustazah. Satu je. Contohnya macam bersepah. Okey. Tengok. Bagi lelaki tak bersepah? Oh, bagi lelaki kemas bersih. Tiba-tiba datang dia punya isteri ni. Hmm. Oi, apa ni buat apa dia pada ni sampai 2 jam macam ceramah Ustazah. Astagfirullah azim. Saya rasa cik sedap fitnah isteri. Tak. Tak, saya kadang mewakili sekolah wanita lah. Ni luahan mungkin sebagai lelaki lah. Lelaki. Okay. Dia tengok, tak ada apa-apa pun. Tak nak apa-apa pun. Yeah. Tapi bila isteri keluar, oh. Bising. Oi, ceramah. Boleh buat ceramah Ustazah lah. Baiklah. Saya tanya encik. Okay, bila bab, contohkan, barang-barang keperluan anak yang kecil-kecil. Seluar kecil dia, seluar besar dia, tudung dia, saiz, token. Lepas tu beg sekolah, lepas tu barang, pensel, pen, kertas, buku. Siapa ambil tahu pasal tu? Kalau rumah saya lah. Banyak saya ambil tahu tu. Apa cik? Skema jawapannya isteri. Oh isteri. Okey, isteri. Skema jawapan. Isteri lah. Ha, biasa perempuan kan? Betul. Sebab dia berteliti. Kalau lelaki, mungkin banyak dia tinggal. Ha. Kalau botol susu, mungkin tak ada dia punya penutup susu. Encik aku je kan, isteri lebih teliti. Kalau balik kampung, Encik confident tak Encik kemaskan barang? Oh, tak confident. Mungkin pampers tertinggal. Ya, ada je benda tertinggal cik. Memang, dan saya rasa kelebihan isteri dia teliti. Ya. Jadi masa lama lah. Suami pula dalam kereta horn. Cepat. Encik, horn? Tak. Astaghfirullahaladzim, jangan. Patutnya pergi tolong. Kena pergi tolong. Tu ramai lelaki macam tu. Okey, saya tanya. Sebab dia tak bersiap lama. Yelah. Dia siap dia sendiri. Dia masuk kereta, dia tunggu kereta. Ibu-ibu ni fikir, Encik. Okey, saya tanya soalan lain. Biasanya, kalau nak keluar dari rumah, masa zaman bukan PKP, kan bila keluar dari rumah, isi cik kemas rumah dulu tak? Padahal nak keluar dari rumah ni. Oh, mestilah dia kemaskan. Dia tengok semua rumah, kemas, pinggang basuh. Lepas tu dia padahal nak keluar rumah. Betul. Bukan nak balik kampung, nak keluar pergi jalan-jalan ke. Encik pelik tak? Kenapa? Padahal nak pergi keluar, kenapa nak kena kemas? Bukan nak duduk dalam rumah. Betul, kerana pelik juga Ustazah. Pelik. Tapi saya tanya encik, bila balik daripada keluar tu kan penat, rasa macam mana? Seronok tak bila balik rumah kemas? Nak tidur terus atas lantai tu. Itulah encik jawapannya. Kenapa perempuan lama bersiap belum keluar rumah? Dia bukan siap diri dia je. Semua dia siap. Ya, dia kemah. Hal negara pun dia siap. Hal negara, usaha negara. Dia kemah kawasan rumah ni. Maksudnya dia nak keluar tu, dia pastikan rumah beres, baru dia kata macam, selesai. Baru dia seronok. Kalau tak, masa keluar rumah tu, dia duduk fikir pasal ni. Balik rumah penat, rumah bersepah.
Jadi memang tak patut sangat lelaki hon. Kalau lelaki hon ambil tukup ha, pecahkan hon tu. Tapi ramai lelaki macam tu tak? Ha, entah. Cuma mengadu benda sama. Suami saya tak macam tu. Suami saya yang sabar. Mesti ni. Isteri ni pun cerita pula. Isteri. Cik banyak gosip dengan lelaki ke? Banyak gosip. Grup banyak. Okay, okay. Saya tak boleh layan dah macam cik ni. Okey, meh, meh, meh. Okay, Masya Allah. Ini kat sini kan cik saya nak tunjuk. Ada lagi buku-buku yang bagus. Cik, ada buat majlis taklim dekat rumah. Ada hadis 40 Imam Nawawi. Betul, betul. Ada. Baca setiap hari. Dan buku ni, dia ada... Memang cantik encik, buku ni dia sekali dengan ada dalaman dia. Memanglah ada dalaman, nampak tak, tak ada idea dah tu. Okey, masya-Allah, tak apa tak apa. Okey, minta buka. Ini buku untuk kanak-kanak. Sekarang kan budak-budak duduk dalam rumah kan. Encik menarik sangat contoh. Makhluk Allah paling ramai. Malaikat makhluk Allah paling ramai. Ini untuk cari nama malaikat. Okey, cuba encik cari satu nama malaikat. Malaikat. Encik kenal tak malaikat? Ustaz dah buat saya hilang idea. Cari nama malaikat. Astagfirullahalazim. Tak nampak ni, menari semua huruf-huruf ni. Menari. Tiba-tiba pula. Ni Ustaz. Mana? Tunjuk satu. jangan, jangan. Bagi. Ha. Masa dah lama ni tak tahu. Asafah Aziz, saya nampak nama malaikat tu. Tapi saya kena encik juga cari. Sebenarnya saya tak nampak. Jujur saya tak nampak. Malik tu Ustaz. Lelaki dia tu. Lelaki. Tadi tu. Malik. Saya dah jumpa. Ni. Malik. Subhanallah. Malik. Jadi tanda baru satu Ustaz. Tengok. Semua ada nama malaikat kat sini. Menarik kan? Contoh lagi, apa jenis buah di syurga? Buah-buahan di syurga. Ni ada bawah ni. Buah inap yang disebut di dalam Quran. Romantin, kurma ada kat sini. Menarik. Bayangkan Qurania ada 700 perkataan Quran di dalam buku ni. Harga dia hanya RM9. Masya-Allah. Ya. Tengok ni buku ni pula. Ini pun menarik sangat. Contoh ha, saya rasa cik yang tak boleh jawablah soalan. Ini betul atau salah? Ada 115 surah dalam Al-Quran. Betul ke salah? Betul. Encik, jangan jatuhkan maruah. Salah. 114. Encik tengok semua jawapan ada kat belakang ni. Oh, macam tu tengok belakang jelah. Masya-Allah, ada jawapan ni, ada jawapan. Masya-Allah. Okey. Encik berhati-hati soalan seterusnya. Surah gajah lebih panjang daripada surah lembu betina. Betul ke salah? Salah. Alhamdulillah. Surah Al-Fil dengan surah Al-Baqarah. Ha. Okey, burung belatuk lambat menghadap Nabi Sulaiman. Betul ke salah? Yang lambat, betul. Betul, salah. Betul. Betul. Sorry. Jawapannya betul. Okey, Rasul diperjalankan pada waktu malam ke Yaman. Ya, salah tu. Salah. Ke mana? Batu Maqdis. Ha. Jadi, game ni memang bagus sangat. Contoh yang lain kan. Ayah dan ibu. Kami perintahkan manusia. Ini surah Luqman ayat surah yang ke-31 ayat 14. Kami perintahkan manusia agar melakukan. Masya Allah. Salah. Ketaatan pada ibu bapanya. Oh, ada ayat suruhnya. Betul. Ini kita isi ni. Contoh kan set 3 ayah dan ibu. Kita tengok. Betul tak? Saya pun tak tahu. InsyaAllah betul jawapan saya tu. Set 3. Set 3 ayah dan ibu. Oh, ni bahagian 4. Jawapan salah kot. Macam ni tau encik. Dia ada ni. Jawapan dia terus selepas saya rasa. Kejap. Tak apalah encik, ada tak tu buka, ada. Kan. Nampaknya Ustaz tak buka lagi buku ni. Ya, betul. Doa bapa sekalian Nabi contoh. Dia suruh rujuk Al-Quran. Jadi buku ni memang sangat bagus. Teka harga dia berapa encik? Teka RM9. Betul. Bijak. Bijak. Okey. Ada buku Asagara Rumah Tangga. Ada banyak-banyak lagi. Semua ada kat Shopee encik. Okey. Saya nak tunjuk last pada encik. Last. Okay, baik. Sebenarnya ada apa benda yang besar Ustaz nak tunjuk hari ni? Okey. Ini hadis 40. Encik tengok dalam dia. Sangat cantik. Lepas tu siap ada penjelasan. Kita tengok. Contohnya, ini hadis 40 Imam Nawawi. Kita tengok hadis yang ke, sekejap saya akan berhenti. Ini huraian dan inti hadis. Contoh,
Hadis yang ke-12. Inilah hadis dia. Pasal ada huraian. Jadi bagi encik ada background agama tak? Kalau nak mengajar sendiri hadis. Tak ada kan? Jadi encik kadang tak confident kan? Takut salah tafsir. Jadi encik jangan bimbang. Beli buku ni. Dan encik boleh syarah. Berdasarkan ini syarahan para ahli ulama. Ha. Dan boleh dibawa ke mana? Kecil, simple. Ha, Masya Allah. Okay. Lepas tu saya nak rumah encik kan? Encik selalu bacakan Al-Quran dalam rumah? Alhamdulillah. Tapi kita tak mampu nak baca selalu, betul kan? Jadi tengok ni encik, cantik tak? Ini jam azan. Saya rasa untuk hari lahir kalau encik hadiahkan jam azan, oh ini hadiah yang sangat istimewa. Cantik tak? Cantik sangat. Cantik sangat. Tengok ni. Ini yang panjang. Lepas tu ada yang kecil macam ni. Ini kelebihan jam azan encik. Contoh kan, encik tengah marah-marah anak, tiba-tiba je dia akan keluar zikir. Astaghfirullah. Allah menginsafkan. Dia setiap satu jam dia akan keluarkan zikir. Satu jam ada zikir-zikir dia. Pagi ada baca Yasin. Sebelum tidur ada Al-Mulk. Lepas tu selepas setiap kali waktu solat ada surah. Surah pilihan. Ada Ar-Rahman, ada Waqi'ah, ada macam-macam lah. Ha, jadi itulah. Ini yang panjang. Saya berkenan lah yang panjang ni. Betul, boleh ambil Ustaz. Boleh ambil. Okey. Lepas tu ada yang ini kan galeri Ustaz lah. Betul lah. Ambil je apa ni. Ambil je kan. Okey. Tengok ni. Warna biru cantik kan. Subhanallah. Lepas tu tengok warna hijau ni. Semua ni ada dekat Shopee. Betul. Boleh order di Shopee. Kemudian tengok ni. Warna hijau ni. Kalau siapa yang suka hijau terang. Macam tu lah. Ada lagi lah pilihan ni macam Kaabah Encik. Kaabah. Masya Allah. Jadi saya dah cuba banyak jenama jam azan. Saya dah cuba kan rosak. Akhirnya saya rasa ini jenama yang paling ni. Saya pergi Kedah, saya pergi kilang sendiri. Okey, lepas tu last encik. Ini ada ni, kalau ada anak lelaki encik beli ni, jubah, kutah. Ni macam baju koleksi Ustazah Asma ni. Ya betul, memang. Oh, encik beli kat sini. Betul. Masya-Allah, nampak kemas. Ha, okey. Ini kan encik contoh. Ini memang design kami sendiri tau. Design kami sendiri. Nampak? Ihesh. Bukan beli-beli pukar dekat mana-mana tempat. Ini tengok ni. Saya masa tu minta tailor. Dan masa design saya kata nak baju yang dia macam kurta tapi dia macam kemeja. Nampak tak? Ini kan design kemeja. Ini butang kemasan, kain yang selesa dan berkualiti. Ini ada sekali dengan seluar. Kalau tak nak seluar, ada ni. Ini tanpa seluar kurta saja. Ada yang pendek. Sebab ada orang nak lengan pendek. Tengok lengan pendek. Ni untuk anak-anak lelaki, remaja. Walaupun dekat rumah encik, saya bila waktu solat, saya minta anak lelaki pakai baju Melayu juga. Supaya dia orang rasa free nak solat tu. Macam tu. Okay. Saya sebenarnya nak tunjuk, subhanallah, kita kalau sayang isteri kena jaga kesihatan mental dia, fizikal dia. Jadi encik kena pastikan isteri encik makan madu, habatus sauda, minyak zaitun. Encik pastikan tak? Ya. Ya, memang encik sediakan. Sebenarnya encik beli produk mana? Sebelum ni macam-macam saya beli, Ustazah. Tapi isteri saya susah nak makan. Oh, isteri susah nak makan. Mulut, kena buka, suap. InsyaAllah. Okey. Pernah tak beli yang Ustazah Asma Arum punya? Dulu pernah. Skrip-skripnya pernah dan puji, sedap. Pernah dan sedap. Ya, subhanallah. Cik ni kan macam aduhai. Okey. Macam contoh ni, cik pernah rasa tak yang lemon ni? Pernah. Lemon saya ni. Saya difahamkan oleh staff ustazah ni, dia kata lemon ni sebenarnya madu lemon ni lebah yang buat. Ya, lebah yang buat sarang di pokok lemon, bukannya madu kita perah lemon. Betul. Ini budak-budak ramai suka sebab dia rasa lemon. Betul. Sebenarnya insya-Allah orang yang tak suka madu pun akan rasa suka. Khasiat dia kata untuk batuk. Untuk batuk, sesama, imunisasi, macam-macam lah. Jadi kita ada banyak jenis. Ada madu cengkeh, kita tengok ni ya. Kita ada madu cengkeh, ada madu lemon, ada madu habatus sauda. Ini memang campur habatus sauda. Ni madu sidir, Cape of Honey. Kita ada pilihan minyak zaitun. Dan ramai orang bagi kita simen ni minyak zaitun kita. Sakit kulit apa, kita ada sumek. Ada kismis encik untuk isi encik bijak. Okay. Insya Allah. Salam. Okey. Lepas tu, macam tu. Lepas tu. Lepas tu, ni cik kita ada jual susu kambing juga. Koko. Ni produk Ustaz Syed Nur Hisham. Ada situ joy. Lepas tu, istimewa. Kita ada jual kerepek.
Masya Allah Ustazah. Ya, kerepek. Semua jual. Semua jual. Sebab apa nak survive Encik? Baju buat, kerepek pun ya, buat. Ya, sebab setahun ramai. Eh, dia orang dah, dah panggil. Masya Allah. Okey, jadi staff ramai Encik nak bayar gaji pekerja orang 60 orang. Setiap bulan dekat 200,000 utiliti semua. Walaupun staff tak datang kerja kena bayar gaji juga. Alhamdulillah tak potong apa-apa elang, tak potong elang, tak potong gaji. Tak potong. Tak, tak bagi PKP full ni. PKP. Tapi Allah bagi rezeki. Pertama dan orang satu-satunya majikan yang tak potong atau tak buang pekerja. Saya rasa ada lagi kot. Memang tak buang pekerja. Sebab kita tahu kita sama-sama cari rezeki jaga kebajikan. Ini Encik pernah rasa tak kerepek? Jawapannya pernah. 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 Okey. Sedap tak? Sedap. Sangat sedap. Sangat sedap. Subhanallah. Segar dan ramai bagi feedback. Ada semua di Shopee ni tak? Ada. Semua ada di Shopee. Ni kerepek-kerepek ni, kerepek-kerepek yang segar ni, ni sedap ni, kerepek ubi BBQ ni. Yang ni saya nak nanti Encik. Saya nak. Encik tolong buat balik eh. Ni 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 ni. Ini kerepek. Suami susah dah bawa balik. Yelah. Saya bawa balik kenapa? Untuk isteri saya. Iya, untuk si Encik. Allah. Saudara yang sering kena. Baik. Kerepek pedas ni memang sedap. Ramai orang suka kan? Segar, sedap. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. Saya ke belakang. Kita pilih. Nanti bagi Ustaz. Okey. Subhanallah. Okey, subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila Encik suami datang? Baru sampai. Subhanallah. Tadi ada seorang lelaki sama macam muka Encik. Masya-Allah sama. Ya. Yeah. Pakai baju sama. Kenapa dia sama eh? Tak tahu. Masya Allah. Tengok saya, tengok muka orang pun jadi tengok muka saya. Ya, nampak orang semua muka sama. Masya Allah. Walaupun dah 15 tahun kahwin. Subhanallah. Ya. Dah senang elok Encik suami sampai. Saya nak buka ni. Jadi oh memang datang untuk buka. Selamatkan. Alhamdulillah Encik suami datang. Syukur kepada Allah. Okey. Betul syukur alhamdulillah. Tuan-tuan sahabat-sahabat semua, saya kan ada waktunya 2 minggu sekali akan unboxing. Okey, meh kita unboxing ni. Ini daripada kita tengok WC Art Start Siang Berhad. Saudara Asma Harun. Apa tu Encik? Masya Allah, Allahu Akbar. Tengok kan, dia order daripada Shopee. Jadi kita tak tahu siapa pemberi. Terima kasih sangat. Moga Allah limpah gandakan rezeki melimpah ruah. Yang dia bagi ni, saya tahu apa yang dia bagi. Saya faham. Ini sebab dia mesti follower yang selalu ikut kuliah di rumah, kuliah Riyadhus Salihin kan. Jadi dia bagi whiteboard ni, duster dan juga marker. Jadi insyaAllah memang bermanfaat, saya akan gunakan. Terima kasih kepada hamba Allah yang post hadiah ni. Okey, kemudian Masya Allah ada apa, lepuk durian. Lepuk durian ni. Encik suami pegang. Masya Allah. Okey, kita tengok daripada Rosita Abdul Rahman. Cik, Rosita Abdul Rahman Bota Perak. Terima kasih Puan Rosita Abdul Rahman daripada Bota Perak. Masya Allah, di atas hadiah berupa ini macam dodo lah. Dodo. Dia bagi dodo. Masya Allah. Mesti dia buat sendiri. Terima kasih sangat. Okey, yang ni apa ni? Okey. Encik hati-hati pisau tu. Ini untuk itu. Okey. Pure delima untuk kesihatan. Masya-Allah. Susah letih ke? Betul. Encik pun rasa penat kan bercakap. Aduh ai. Tapi macam semangat dia. Yalah semangat. Ya, memang dah encik. Masya-Allah. Encik baru datang kan? Saya daripada tadi tau. Saya daripada tadi tak berhenti. Masya-Allah. Tadi ada orang lelaki tu datang nak beli untuk hadiah isteri dia. Dia beli tak apa tak? Tahlah, cakap banyak je. Lepas tu dia hilang tu. Si baiklah Encik suami datang. Banyak cakap tu. Betul-betul, dia serabut kot. Drink satu pure juice. Terima kasih. Kita tengok tadi siapa yang bagi. Masya Allah, Galeri Ustazah Asma. Rubiah. Terima kasih Puan Rubiah binti Dahlan.
Masya Allah. Eh, macam special lah ni. Macam special lah. Tengok. Hmm. Ui, besarnya. Ini macam slot menghargai hadiah-hadiah sahabat. Masya Allah. Kena minum sekarang, Ustaz. Itulah. Tak boleh. Dilarang. Ha. Tunggu maghrib. Okey, subhanallah. Kain kafan. Allah wa'atubak kain kafan. Istiqah, sorry, terbalik. Kain telekuk. Kain telekuk, Masya Allah. Oh, sebab nampak putih. Oh, putih. Ya Allah. Betul lah kalau ada orang bagi kain kafan. Bagus juga, eh. Ingat mati. Masya Allah. Tengok ni. Dia Ustazah Asma. Semoga Allah sentiasa pemudahkan perjalanan Ustazah. Terima kasih memberi makna dalam hidup kami juga. Salam kasih sayang sister Grace Byros. Grace Byros. Oh. Huruf mana pemilik dia kau macam ni? Haa, nama dia pun Rose. Rose. Oh, nama dia memang Rosalini binti Awang. Eh, macam kenal Rosalini. Macam kawan lah. Macam kawan sekolah menengah. Masya, terima kasih ya. Eh, saya nak buka lah telekong dia ni. Okey. Dia ada sekali dengan ni. Oh, ada beg dia. Lepas tu, Masya Allah, saya rasa memang ni custom made ni. Maksud custom untuk produk dia. Jadi kita boleh tengok telekongnya. Oh, meriah. Dah. Customer dah. Oh, dah. Masya Allah. Okay. Ih, cantik juga kan? Dia macam bunga tulip ke bunga apa? Purple dengan hijau. Hijau. Yalah, kain dia sejuk sangat. Masya Allah. Okey, kita lepak dulu. Untuk saya tengok. Apa dah? I love you lah. Siapa ni? I love you. Ya Allah. Encik, jangan salah faham. Okey, kita tengok Asma Harun. From? Sini. Encik, buka cak apa dia? Telekom juga. Alhamdulillah. Bukan satu yang tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Encik, sabar. Terima kasih banyak kepada pemberi. Saya rasa ni mungkin wakil suami dia ni. Encik, sebut salah pula saya nak tunjuk. Ini. Muhammad Ashraf. Encik jangan fikir bukan-bukan. Biasa ada orang. Eh, yang ni kot. Ada yang mesej saya. Isteri ni. Saya tahu dia kurang sehat. Isteri ni kurang sehat. Dia tak boleh nak pergi berjalan, tak boleh nak keluar. Dia tak nak jalan. Lepas tu dia ada bagi tahu dia ada pos hadiah dengan duit raya anak-anak. Duit raya haji. Duit tak penting. Ah, itulah. Lepas tu saya rasa mungkin beliau ni. Nanti saya akan mesej dia. Saya takut encik fikir bukan lelaki bagi. Memang betul ada duit raya anak. Tengok ha. Memang dia sebut, dia mesej saya. Ustazah dah terima belum? Saya ada bagi hadiah dengan duit raya anak. 1, 3, 4. Betul lah 7 orang ha. Subhanallah. Dengan hadiah telekong. Tuan puan, memang ada ramai orang bagi hadiah saya telekong. Dan alhamdulillah saya pakai gila-gila. Ini apa ni? Betul encik. Confirm ini hadiah dia. Dia ada bagi tahu dia bagi juga duit raya untuk saya. Ya, encik, dia bagi juga duit raya untuk saya. Saya. Ni. Ha, dia sebut jumlah dan 300 saya ingat. Saya memang tahu. Nam, tak silap saya nama dia Rosita ataupun macam ada Tata lah. Terima kasih banyak Adinda. Masya-Allah. Okey, ini apa? Ustazah Asma Harun, Siti Zuhaida. Siti Zuhaida. Memek, encik buku ni. Siti Zuhaida. Siti Zuhaida, terima kasih. Okey. Okay, saya buka. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang selalu macam bagi hadiah. Saya share ni untuk menghargai sebab saya tak ambil. Macam tak ambil gambar kan. Tak ni. Okey, ini. Siti? Ini untuk untuk kuliah. Untuk asbukan dengan macam untuk. Okey, subhanallah. Ini sangat menarik. Oh. Okey, gini. Ni ada charger dia, ada wire dia. Lepas tu ni ada speaker. Produk Mami Hana. Tapi yang warna hitam biasa Mami Hana kan warna pink tu. Mungkin ni untuk ini Islamic Audio. Okey. Contoh ha. Bismillahirrahmanirrahim. Produk Mami Hana. Allah
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة اللهم إن هذا المرض جند. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Okey, subhanallah. Oh, ini untuk memang cik nak tengok. Dia boleh tukar dia. Dia boleh tukar. Tuh. Kalau yang ni barang lain ke? Wow, meriah. Tengok tengok muka ustaz. Dia boleh ni satu line satu line. Dia boleh buat satu line. Oh, buat saya rasa Encik pasang tak bila saya camakan saya nak tunjuk tu. Ha. Saya guna kan ustazah biasa guna apa? Rotan. Jadi ya ini pengganti. Ini mesti ada. Ah, nampak tak? Dia makin kecil. Ha. Ha. Eh macam sama je. Tak apa tak nanti dekat. Ha, eh tengok tengok berubah. Tengok berubah. Takkan nak buang macam ni. Betul betul betul. Masya Allah, mesti ada ni, ada ni. Okay. Terima kasih banyak di atas pemberian ni. Okay, ini tu apa saya? Ini sangat special, Masya Allah. Encik, ini saya rasa benda yang sama. Okay, ini tuan-puan sekalian, terima kasih banyak kepada yang banyak memberi. Saya tahu dah kalau ada yang Maiden ni, orang post, orang order daripada Maiden. Nampak tak? Dia order daripada Maiden. Lalu pihak Maiden pun post ke sini. Ha, kita boleh tengok yang order ni siapa? Maiden Muhammad yang post. Maiden Muhammad. Tapi sebenarnya bukan Maiden, bukan token Maiden yang bagi pada kami, tapi ada orang yang beli melalui Maiden bantuan untuk asnaf fakir miskin untuk mereka memerlukan. Tengok kali ni dia ada hamba Allah hantar apa. Masya-Allah, bijak-bijak. Ini first time kot kita dapat hadiah ni. Ini nampak tak? Dia bagi shampoo, sabun, lepas tu sabun basuh, obat gigi. Masya Allah. Sebenarnya memang jarang orang bagi infak berbentuk pencuci. Maksudnya untuk kebersihan diri. Jadi ini ada obat gigi kami akan sampaikan kepada asnaf fakir miskin yang selalu ambil di gerobok kita. Okay, kita tengok yang ni pula. Masya Allah. Ha, ini pun kita tengok Maiden Muhammad juga yang post. Tapi sebenarnya ada hamba-hamba Allah yang nak dirahsiakan infak mereka. Kita tak tahu siapa, tapi moga Allah lipat gandakan rezeki. Dia order-order, lepas tu dia buat alamat kepada Ustazah Asmaq Harun. Tengok, Masya Allah. Yang ni ada gandum, ada milo, ada apa ni, ada sardin, ada susu manis. Masya Allah. Jadi yang ni pun kita boleh, kita akan agihkan. Kami NGO Sahabat Amal Care memang alhamdulillah setiap hari di seluruh Malaysia kita buat agihan bantuan asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebab itu kami sangat mengalu-alukan siapa yang nak post barang macam keperluan macam ni. Sebab jangan bimbang, tak berlaku lambakan. Memang masuk je keluar, masuk je keluar. Asnaf fakir miskin kita buka tak kat luar tu? Buka. Kan? Buka kan? Ini apa dik? Oh, studio lighting. Tengok jap siapa yang bagi. Ini makasih ada yang bagi lagi lighting. Big 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 bagi. Tapi sebenarnya misi yang suami isteri. Suami isteri yang taja tu, yang selalu bagi tu. Masya-Allah. Eh, ini belum buka. Encik suami, ni ni. Ada satu lagi encik suami. Tengok nama dia Gary Ustazah Asma Noridah binti Jamil. Okey, daripada Noridah binti Jamil. Noridah ni. Ha? Noridah ni. Okey. Ui, surprise sungguh. Okey. Okey. Masya Allah. Okey.
Sama ya? Ada bagi minyak, minyak habatus sauda. Terima kasih banyak kepada siapa? Noridah ni. InsyaAllah saya akan amalkan. Saya akan makan habatus sauda ni. Dah, dah habis dah semua. Okey, puan ni saya nak mas, saya nak keluar sekejap. Nak tunjuk suasana. Ada tak untuk gerobok ada. Semua? Ada. Ustazah nak. Kami alhamdulillah semua staff dah second dose. Semua dah lengkap, dua dose. Vaksin termasuk saya dan semua staff. Itu antara ikhtiar kita lah untuk bertanggungjawab kan. Okey, hari tu kan ada yang hadiah. Masya-Allah. Menang hari. Bukan menang, dia hafaz. Dia hafaz. Okay, ada yang hafaz Al-Mu'. Ini hadiah yang kita bagi. Yang hafaz surah Al-Mu' tu untuk ibu dia, kita bagi kitab Al-Salihin. Dan juga kita bagi ada dalam ni apa ya, kitab Al-Salihin. Dan ada hadiah kita bagi. Kemudian ini untuk anak yang menang tu, yang dapat dengan kereta lekuk besar ada buku. Yang anak lelaki yang hafaz tu akan dapat baju kurta dan juga ni. Haa, macam tu. Okey, jadi insyaAllah saya nak tunjuk ketika nanti dia kepada sahabat semua. Suasanya ketika lalu, suasana setiap pagi digerobok kat luar ni. Keluar daripada galeri Ustazah Asma, kita boleh nampak ada tim kerja kebajikan. Contohnya ada makanan tengah hari yang kita bagi percuma. Ada nasi, ada lauk. Kemudian antara bentuk bantuan yang diorang dapat, macam dalam ni lah, nampak ada beras, ada telur. Ni tengok ni, kita bagi juga emas, ada minyak, ada tu, ada kicap, ada sardin, ada mihun, ada mi segera, ada biskut. Ha, subhanallah. Yang ni setiap hari kita tengok ada petugas yang jaga dengan SOP semua. Mereka datang akan isi borang. Assalamualaikum Puan Mumtaz. Lepas tu nampak tak, untuk setiap kali mereka datang, kita akan bagi tazkiah tentang solat, kemudian tentang rezeki yang berkat. Lepas tu ni masa itu bulan puasa. Kemudian tentang lelaki soleh dan bahan syurga, masa ni kita terangkan bagi lelaki tanggungjawab dia apa. Ini pada yang bukan Islam. Did you know who the Prophet Muhammad is? Jadi kita ada bahasa Melayu, kita ada bahasa Inggeris. Ha, jadi bila datang, kenapa ada yang jaga? Puan Mumtaz ni mu'alaf juga India, jadi dia boleh speaking India lah. Kan dia boleh cakap India. Jadi dengan non-Muslim. Dah tak apa dah. Tak apalah, tudung dah tak betul. Okey, subhanallah. Dan Puan Azrin, Kak Azrin kita mu'alaf Cina. Bila datang pemohon dari kalangan Cina, non-Muslim, dia akan jumpa Puan Azrin. Yang ni Puan Mumtaz. Jadi Masya Allah, secara tak langsung boleh dakwah. Subhanallah. Kak Azrin, Masya Allah, pengalaman kan bila jaga dan berinteraksi dengan non-Muslim. Sebab Kak Azim pun pernah dulu kan sebelum Islam. Macam mana pengalaman melakukan tugas di sini? Tugas di sini, pada saya sebenarnya saya dah lama Saya terlibat dekat NGO dengan bahagian gerobok tu semua, dekat food bank. Di banyak NGO saya masuk juga. Dan sini pun dia okey lah, dia masih berterima kasih pada Ustazah kan, pihak sahabat Makir, kerana prihatin walaupun dia orang bukan Islam. Masya Allah. Tapi sebenarnya kami nak terima kasih pada Kak Azrin. Puan Azrin ni seorang yang sebenarnya dah berpengalaman lama dan kerja NGO. Kami pernah jumpa sama-sama buat kerja NGO, bantu asnaf fakir miskin. Dan bila Puan Azrin kata terima kasih juga sebab bagi juga kepada yang non-Muslim kan, sebab semua orang susah perlu dibantu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, mungkin Puan Azim ada nak bagi nasihat, bagi pandangan sikit kepada orang Islam, bagaimana cara nak dekati non-Muslim? Sebab kita bila nak dekati dengan non-Muslim, first kita nak jaga kita punya tutur bahasa dulu. Okay. Kita jangan, bila approach dia, jangan sebut
tentang Islam dulu. Okay. Kita akan slow talk dengan dia, perlahan tanya dia macam mana hubungan dia dengan jiran-jiran yang Melayu tu semua. So bila tu tanya dia berminat tak dengan Islam, macam tu lah kita tanya dia. Maksudnya bina repo dulu kan hubungan, jangan terus direct. Dan sebenarnya Puan Azrin juga adalah orang kuat di dapur, di dapur asnaf kita kan, yang selalu masak apa semua, dah sangat kerja kuat, sangat kerja keras, luar biasa. Seorang wanita yang luar biasa, banyak buat kerja dakwah, kerja amal, kerja kebajikan. Okey, saya nak tanya Puan Mumtaz, kalau nak approach, biasanya kaum India yang non-Muslim macam mana? Sama juga dengan macam Kak Azrin. Kita beramal dengan dia, tanya masalah dia orang. Kita bagi nasihat, sabar dulu. Kita cuba sedaya upaya untuk tolong dia orang. Puan Mumtaz kan, pengalaman dengan kami kan dah lama. Boleh ceritakan, maksudnya bagaimana pengalaman bertugas di sini sebagai yang menguruskan non-Muslim, untuk minta bantuan, pengalaman dakwah? Pengalaman saya memang, sebelum ni memang saya tak tahu cara macam mana nak dakwah. Datang start dari kerja sini baru saya tahu cara macam mana nak dakwah dengan non-Muslim. Yeah. Lepas tu saya pun baru tahu macam mana boleh orang cakap Islam patal. Pasal Islam lah saya lagi tahu lagi lebih lagi mendalam tentang Islam. Mendalam pasal Islam. Boleh tak kalau Puan Mumtaz cakap India sikit, cakap apa-apa? Nak cakap pasal apa salah? Cakap pasal Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bende Allah udah tu dire. Nabi Muhammad avare pathi sollana avare bende avare pola manusen vera yaru indha ulagathila irukka mattaanga. Avare bende romba nallavare ellathuk udhi seivare. Nu nariya pathi avare pathi sollala. Avare men manas udhi seivare. Edhume uttu kudukka mattare. Ada lagi banyak lagi lah. Subhanallah. Saya faham insyaAllah. Tak faham sebenarnya. InsyaAllah. Okey, nak dengar Kak Azrin. Puan Aziz cakap Cina pula. Cerita kata tentang Nabi Muhammad. Kita kawan ni cakap ke orang de sensi Nabi Muhammad. Dia semua hak muda. Okey. Orang yang tahu hujjah si orang de sensi si sui. 从哪里我们开始学习，先知教我们怎样去做人。 Subhanallah, mudah-mudahan saya faham. Okey, terima kasih. Jadi sahabat, kita maksudnya bukan hanya buat kerja kebajikan, kita serentak, tak tahu dah tudung Zaza Chana, serentak kerja kebajikan dan kerja dakwah. Dan kita punya aktivis ada Melayu, Cina, India. Sebab ramai yang datang ambil bantuan di sini, ini sebab dah petang ni, kau daripada pagi non-stop, penuh kursi-kursi tu non-stop, satu hari dan 100 orang datang ambil. Dan kita terima, dan hampir sama banyak. Kenapa awak gelak? Sebab tudung Zaza. Hampir sama banyak. Faham tak semua tadi? Faham kan? Apa yang cakap dua bahasa tu kan? Faham kan? Dan hampir sama banyak orang Melayu Islam dengan orang non-Muslim. Sama banyak yang datang. Jadi kami terus ambil peluang, dan alam-alam mereka non-Muslim datang, kita letak aktivis kita yang mu'alaf, yang mereka memahami. Jadi mereka boleh berinteraksi dalam bahasa. Sebab tu diorang rasa selesa. Jadi doakanlah kerja amal, kerja dakwah yang kita buat. Ini tepi galeri betul-betul. Tepi galeri Ustazah Azman. Jadi tepi galeri ni ada gerobok prihatin ni kan. Lepas tu daripada hasil daripada jualan, pemberian tuan-puan sekalian, kita pun pergilah kepada infak, terus buat infak. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi sekadar itu sebenarnya tuan-puan sekalian. Air zam-zam, dek, mana botol kecil air zam-zam? Ini mandian bidara ni bagus sangat. Hair and body conditioner, hair body conditioner ni bagus, bagus sangat. Bidara, ini bidara hair. Ini bidara hair. Okey, nampak tak ada air zam-zam? Air zam-zam memang sangat susah nak dapat stok. Dan alhamdulillah kami dapat jual dengan harga RM140. Waktu yang sama ramai jual dah RM150, RM170 ke atas. Jadi kami masih jual dengan harga yang mampu dimiliki. Dan memang susah nak cari stok air zam-zam sekarang. Lepas tu ramai yang minta supaya air zam-zam ni dibotolkan kecil. Jadi kita pun dah buat pembotolan kecil, packing kecil. Ustaz-ustaz, tolong tutup pintu encik suami. Tengok, fokus je. Tengok pukul 4 dia bunyi jam azan.
sebab ramai yang kata ustazah kalau saya beli 5 liter tak mampu. Ataupun bila 5 liter ni macam-macam lah susah kan, besar, berat. Jadi kita buat 1 liter 1 liter. Cuma dia orang tak jumpa pula botol 1 liter. Kita dah buat packaging semula. Packaging semula air zam-zam 1 liter. Jangan tanya macam mana ustazah dapat stok. Memang kita ambil pembekal yang pure daripada kenapa harga mahal air zam-zam. Kenapa air zam-zam harga mahal? Faktor utama sebab dah tak ada mutawih, tak ada haji, tak ada umrah yang daripada Malaysia. Jadi bila nak masuk pada Arab Saudi, kos perjalanan, PKP, macam-macam lah COVID, jadi harga naik berganda. Kami dapat pun dengan nilai harga yang dah sangat tinggi dan kami bukanlah ambil untung yang banyak. Cukuplah untuk sekadar menampung keperluan kita. Okey, dek, mana dek? Ah, tak apa, tak apa, tak payah. Ah, jadi ada yang kita botolkan packing kecil 1 liter. Air zam-zam, ada 1 liter. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih semua. Sebenarnya rindu saat galeri ni meriah, ramai orang datang. Tapi, ni. Okay, ni air zam-zam yang telah dibotolkan semula. Nampak tak? Ha-ha. Air zam-zam, zam-zam water. Ini 500 ml. Sorry, bukan 1 liter, 500 ml. Oh, ni 500 eh? Bukan 1 liter eh? Oh, botol besar. Okay, ni 500 ml. Nampak tak kecil senang? Ya, kita tahu air zam-zam adalah air mukjizat. Kan? Keajaiban. Okey, harga air zam-zam 1 liter RM25 sahaja. Eh, 500 ml. 500 ml RM25 sahaja. Jadi, alhamdulillah, subhanallah, terima kasih kepada encik suami. Ya, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Sekarang sudi bertemankan saya santai-santai bersama UIH di galeri. Oh, masih ada lagi di galeri UIH petang-petang yang santai ini. Terima kasih semua yang support perniagaan kita. Kerana hasil perniagaan ini, ya, sorry, kita ada satu Al-Quran yang baru masuk. Yang Al-Quran, anak-anak saya pun suka ni, ada kat rumah satu Al-Quran yang macam ni tau. Dia ada satu-satu. Contoh juzuk satu. Ha, lepas tu dia perjuzuk. Kita panggil Al-Quran perjuzuk. Kita boleh tengok bahagian dalam dia dengan terjemahan sekali. Tulisan besar. Jadi bila macam ni kita nak target hari ni nak khatam juzuk yang kedua. Kita nak khatam 30 hari 30 juzuk. Sebulan nak khatam Al-Quran. Jadi masya-Allah kita bolehlah bawa kalau kita keluar gimana-mana atas bawah bawa satu je. Habis satu juzuk, ambil pula juzuk yang kedua. Tengok, ada macam-macam warna. Cantik. Cantik sangat. Jadi, kita jual tuan-tuan sekalian. Sebenarnya pilihan Al-Quran memang ada banyak. Pilihan Al-Quran memang ada banyak. Ini antara koleksi Al-Quran yang baru kita masuk. Kenapa Ustazah Beria jual macam-macam? Tengoklah produk-produk orang pun kita jual. Sawanah jual, Batu Sadat jual, Siti Jo jual, Susu Kambing jual. Ini adalah struggle kami survive. Dengan gaji, dengan pekerja yang ramai dan kami tak ada hentikan dan kami tak potong gaji, kami tak potong allowance sebab mereka inilah yang membantu kerja dakwah dan amal kita. Mereka sama-sama ada yang di bahagian media, ada yang di bahagian unit penyelidikan, ada yang bahagian NGO. Macam tadi tu kita bayar gaji semua. Jadi hasil daripada mana kita sedaya upaya tak guna duit sumbangan orang ramai, infak orang ramai, kita sedaya upaya survive dengan hasil jualan ni lah menggerakkan kerja dakwah, kerja amal kita. Jadi anda sebenarnya membeli sambil memberi. Anda beli produk daripada galeri UIH melalui contohnya akaun Shopee kita ataupun website kita, galeri UIH juga ada website. Dua-dua. Okey, di website pun namanya galeriuih.com. Kalau melalui Shopee, galeri UIH juga. Jadi siapa yang beli melalui medium-medium ni, sebenarnya anda membeli sambil memberi. Hasil daripada pembelian anda, dia memberi satu infak sedekah untuk kami. Subhanallah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Gurau-gurau senda tadi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.